Assalamualaikum, kembali lagi di Vlogkeeper 76. Dan di depan kita kali ini ada sebuah unit, yaitu Nissan Terrano Spirit ya. Seperti biasa kita akan melakukan jualan ala review. Dan kali ini yang mau kita tayangkan atau kita jual adalah Nissan Terrano Spirit. Mana tahu di antara kamu semua ada yang berminat. Semoga video ini bisa menjadi referensi ketika kamu akan membeli Nissan Terrano. Oke, sekarang kita mulai dari depan. Untuk bagian depan ya, lampunya ini udah bukan reflektor lagi ya. Ini lampu model lama ya, masih kabus gitu. Itu juga ada fog lamp di dua buah tempatnya. Dan ini yang 2001 grillnya beda dengan yang 2005. Yang 2005 itu udah facelift ya. Ini tampilan depannya. Kita langsung maju sedikit. Untuk bagian depan ini ada sedikit yang mau dicat ulang ya. Jadi ini ada sedikit yang mau dicat, tapi nggak masalah, nanti bisa diatur. Pajaknya bulan 4, ini plat BK ya. Untuk bagian sampingnya ini dia bodinya. Kalau ini jangan tanya kaleng ya, karena mobilnya pun juga mobil street fighter ya. Untuk ban menggunakan velg dari Toyota Fortuner 2005 dan bannya sudah menggunakan ban dweller ya, yang model cangkol. Dan ini bannya kita tahu mahal ya. Sini udah pakai spion chrome dan ada talang air. Juga seperti biasa, Terrano ini sudah menggunakan roof rack ya di bagian atas itu. Lalu kita buka dulu ini bodi. Ya, masih mulus untuk bodi sampingnya. Tulangannya, tulangannya masih asli semua ya. Masih asli semua tulangannya ini. Lalu di sini udah dibalut warna merah ya. Baru kita lihat ke bagian itu belakang. Untuk bagian belakang handle-nya ini dari chrome, bukanya kayak model HRV zaman sekarang ya. Ini. Nah, di sini ada bekas polisan ya, obat-obat dari polis, makanya dia jadi kayak putih-putih gini. Oke, ini dia. Tulangannya juga masih oke ya. Lalu kita lihat dari samping sini, ini over fender-nya masih oke. Over fender semua. Untuk body dari samping masih lempang ya. Masih lempang. Lalu ini udah ada tangganya di bagian sini. Sekarang kita ke bagian dari belakang. Untuk belakang ini yang Spirit tahun 2001, bannya udah dirombak ke bagian luar ya. Tapi ban ini nggak sama dengan yang tadi karena ini menggunakan Safero ya. Safero. Dan untuk ini lampu ini ada retak dikit, tapi ini nanti bisa diperbaiki ya. Lalu untuk bagian kaca ini defogger sudah hilang ya. Sebenarnya ini kacanya masih asli ya, belum dirubah-rubah, tapi sayangnya defogger itu udah hilang karena udah termakan dengan kaca film ya. Termakan kaca film. Sekarang kita coba buka dulu bagian ban. Oke, ini kita buka sekarang. Kita lihat bagian dalamnya. Oke. Ini kita lihat ya. Ini harusnya tempat ban serepnya, tapi udah dicopot. Jadi lewat bagasinya seperti ini ya. Dan ini juga tulangannya masih aman ya, belum ada accident. Mobil ini secara overall oke semua. Ya, cuman karena tahun 2001 ada karat-karat dikit, itu wajar ya. Namanya juga mobilnya mobil ala petarung jalanan. Iya, mantap. Oke. Kita rapikan lagi ya. Bagian samping sini ya. Bodi juga masih mulus ya. Lampu yang ini masih mulus, antenanya model panjang kayak gini ya. Lalu kita lihat bagian tulangan sebelah sini. Untuk tulangan, tulangannya oke ya. Masih oke tulangannya. Ban juga masih tebal yang bagian sini. Lalu ini juga udah pakai talang air juga, sebelah sini lengkap semua. Lampu sein di bodi sebelah situ ada. Di sini juga. Jadi ngelihat bodi-bodi dari Terrano ini sebenarnya nggak sulit ya. Ini cukup mudah karena bodinya juga simple ya. Sekarang kita lihat di bagian dalam. Untuk di bagian dalam ini power window semua di sini ya, juga auto lock. Dan untuk dalamnya ya, kita coba dulu satu-satu.
Ini kita coba colokin kuncinya, ya. Window sebelah window ini. Fungsi sebelah kanan fungsi, naik fungsi. Yang belakang fungsi. Yang kiri fungsi. Kiri belakang enggak berfungsi. Jadi ada satu bagian yang enggak berfungsi ya dari ini semua. Nah, lalu untuk setirnya ini udah diganti menjadi yang aftermarket setir model racing ya. Ini udah diganti. Dan untuk kilometernya ini angkanya itu 0. Untuk shift knobnya juga udah diganti. Untuk lampu defogernya ada di sebelah sini, dan untuk AC-nya seperti biasa di model lama. Jadi ini adalah layout model, ya, mobil model lama kayak gini lah ya. Plafonnya abu-abu masih bersih. Untuk jok udah dilapis warna merah ya. Dan untuk AC kita coba hidupin. AC-nya masih dingin ya. Untuk suhu di speedometer juga masih normal, dan untuk gasnya masih responsif ya. Masih responsif, mantap. Lalu dia udah menggunakan untuk ini apa namanya ini ya. Ya pokoknya untuk kayak ala-ala strobo gitu ya. Ini untuk halo-halo polisi ya. Dan untuk bahannya ini dashboardnya soft touch ya, dan belum ada lecet sama sekali. Jadi masih mulus. Untuk laci-laci ini lacinya rusak sebelahian sini ya. Jadi ini belum ada. Jadi ini gagangnya udah enggak ada ya. Dan untuk apa? Untuk laci sebelah sini masih bagus ya. Jadi yang enggak original dari bagian dalam itu bagian laci sini, steer ya, dan juga tombol angka speedometer yang belum kelihatan, serta di sini tombol power window sebelah kiri depan yang enggak nyala. Sementara yang udah di-upgrade itu head unit yang udah di-upgrade, dan dia juga udah pakai sirine alarm model strobo seperti ini. Dan untuk jok ya bisa kita katakan ini sedang-sedang lah ya. Dibilang bagus juga enggak, jelek juga enggak. Ya normal lah. Sekarang kita lihat bagian dari mesinnya. Oh iya, mobilnya di bagian depan udah dilengkapi dengan frame chrome di sekeliling kaca ya. Untuk mesinnya menggunakan Z4 ya, dengan mesin 2400cc. Dan di sini hanya power steeringnya masih menggunakan hidrolik ya, masih menggunakan minyak. Lalu nggak ada fitur-fitur yang lain-lain di sini. Dan untuk melihat mesinnya ini, dia menggunakan karburator ya. Dan kamu lihat ini bersih semua, no rembes ya. Dan untuk tulangannya ini sih udah pernah, ini sih udah bagian udah rusak ya, kena karat ya untuk tulangannya ya. Tapi nggak masalah, namanya juga mobil dari tahun 2001 ya. Oke. Demikiannya tadi video mengenai Nissan Terrano 2001 Spirit ini. Klik like dan subscribe kalau kamu suka. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu yang sedang cari Terrano. Terima kasih. Assalamualaikum.